Today, I'll be talking about a news article from an Indonesian news article, and it's about improvement in health insurance in the country. 今日は、インドネシアの、ニュースの記事からお話をします。国民の皆保険についてお話しします。それでは始めます。Mengapa harus ada jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019? Jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bisa menjadi program asuransi kesehatan yang terbesar di dunia. Jika seluruh penduduk Indonesia, kurang lebih 250 juta, berpartisipasi di dalam program ini. Tapi, sampai saat ini peserta baru mencapai 176 juta orang. Apakah yang menjadi kendala bagi 80 juta orang lainnya untuk ikut berpartisipasi? Ada opini yang mengatakan bahwa memang ada yang sudah kaya dan mendapatkan layanan kesehatan yang baik dari tempat kerjanya. Alhasil, orang yang bersangkutan tidak merasa perlu untuk ikut program ini. Oleh demikian, untuk mencapai universal coverage dibutuhkan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia. Padahal, jika semuanya bergotong royong dan saling membantu, maka seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.